Rias di Pasar Ikan Palu. Gimana Pak Haji? Jadi mulai hari ini tanggal 29, seluruh pedagang itu dipersilakan masuk ke lapaknya itu jam 12 atau dengan bertepatan dengan sholat zuhur. Mulai masuk ya? Mulai masuk. Kalau mereka pedagang itu mau melakukan sholat zuhur dan tidaknya itu urusan masing-masing. Jika mereka itu melanggar dari keputusan atau ketetapan yang telah ditentukan, maka kami dari pengelola akan menyita lapaknya, tidak bisa dipakai usaha lagi, dan kena denda 1 juta rupiah. Berarti boleh masuk jam 12. Udah boleh mulai transaksi? Boleh, udah mulai transaksi. Jadi dimundurin lagi? Jadi kalau misalnya kita sekarang masuk jam 12, transaksi jam 1, si pedagang ikan ini, si pedagang dengan si pembeli, udah nafsunya udah nggak bisa dibendung. Oh iya. Nggak bisa dibendung. Nah, mungkin ya urusan sholat itu terserah dirinya masing-masing lah. Tapi iya, saya mau untuk melaksanakan sholat zuhur dulu, karena di sini musholat sudah tersedia, kain dan baju juga sudah saya sediakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Siap. Terima kasih Pak Haji. Iya. Terima kasih ya. Tolong nanti dihubungkan di YouTube. Oh iya. Benar-benar Pak Haji. Ya. Lagi terbit lagi ya. Ya.